film Sampai Nanti Hana sukses menggelar press screening dan gala premier di XX1 Epicentrum Jakarta. Acara ini memperkenalkan kepada publik sebuah cerita yang tidak hanya menyentuh hati, tetapi juga menginspirasi banyak orang untuk melihat keindahan dalam kesempatan kedua. Gala premier ini dihadiri para cast dan kru yang telah bekerja keras menghadirkan kisah ini ke layar lebar, termasuk Bayoan, Gani, Feby Restanti, Hana, dan Ibrahim Rishad Arya. Alam itu suka misterius. Banyak rahasia yang gak ketebak. Banyak banget yang gue gak tahu tentang dia. Sampai Nanti Hana bukan sekedar film romansa. Ini adalah cerita tentang cinta yang tertahan, keberanian untuk bangkit, dan perjuangan melawan luka batin. Gani, seorang pria yang mencintai dalam diam, dan Hana, perempuan yang terjebak dalam hubungan yang salah, membawa kita pada perjalanan emosional yang begitu dekat dengan realitas banyak orang. Tidak hanya menyentuh hati di Jakarta, film ini juga akan menyapa penonton lebih awal dalam sejumlah acara special screening di beberapa lokasi. Lupakan dunia, temui aku di sana.